بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Ibu-ibu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah petang ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Akhlak Seorang Muslim, muka surat yang ke-11 dalam bicara tentang rukun Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang siapakah yang dimaksudkan dengan muflis. Nabi SAW tanya sahabat, atadruna minal muflis, tahukah kalian siapakah orang muflis? Siapakah orang yang muflis, kata Nabi bila ditanya sahabat. Lalu sahabat jawab, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Kata sahabat, yang muflis di antara kita ialah yang tidak mempunyai wang dan barang. Biasa orang tanya lagu tu tak, kalau siapa yang dikatakan bankrupt ni siapa? Kita kata habis lah, tak ada apa. Harta tak ada, duit tak ada, satu pun tak ada. Tinggal nama dia je. Nama dia pun tak boleh pakai. Dah bankrupt pula. Nak buat apa pun tak boleh, tak? Nama dah bankrupt. Nak keluar ke mana pun tak boleh. Nak keluar negara tak boleh, nak minjam tak boleh, nak letak nama dia tak boleh. Nasib baik kubur boleh. Kubur boleh lagi lah kan, walaupun bankrupt kubur boleh lagi. Tapi Nabi tak jawab. Nabi tak kata orang muflis ni tak ada dirham, tak ada duit, tak ada harta dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang yang muflis di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah, ialah orang yang pada hari kiamat yakti datang. Hari kiamat nanti dia datang, bisolati, dengan solat, wa zakatin wa siyamin, zakat dan puasa. Solat, zakat, puasa, dia datang. Kita solat tak? Kita puasa, kita bayar zakat. Besok dia datanglah. Tetapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Tapi dia juga datang setelah memaki si anu. Datang juga. Dulu kita ada maki orang, datang. Dulu kita ada tuduh orang, datang. Dia datang sekali ni. Semayang datang, puasa datang, dia pun sama orang. Seiring jalan lah dia datang. Makan harta si pulat pun ada juga. Dulu ada tak makan harta orang? Ada, datang. Semua datang. Menumpahkan darah si pulan, memukul si pulan. Ni, semua datang sekali.
Datang-datang. Keburukan, kejahatan datang sekali semua. Baik pun datang, jahat pun datang. Kemudian, kata Nabi lagi, فَيُقْطَ هَذَا مَنْ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Kemudian kata dia, amal kebajikannya ia berikan kepada si pulan dan si pulan. Jadi, solat baik, zakat bagus, puasa bagus. Benda ni nanti, pahala yang kita dapat buat ni, akan kita beri pada siapa? Pada orang. Sebab apa? Bagi semua. Sehingga semuanya habis sebelum membayar kejahatan. Kejahatan masih banyak, benda nak bayar dah habis. Kebaikan kita dah habis lah, pahala dah habis lah. Asyik bayar ke orang, dulu kita maki ke orang tu, bagi. Dulu kita mempat, bagi. Dulu ngambil harta orang tu, bagi. Semua bagi balik. Yang kita punya pahala semua bagi kat dia. Alah. Penat buat ibu-ibu kan? Mayang penat, puasa penat. Mengumpul sekian lama bagi ke orang. Tak kebodoh nama dah. Macam atas dunia lah kan? Kumpul punya kumpul, kumpul punya kumpul, sayang lah kan? Padam kita, laki dapat. Dia kahwin pula lain, lagilah haru kita. Tapi kita pun dah tak tahu dah, kita dah meninggal dah. Tak pula kita dah meninggal kan? Nampak? Ha, tu yang panas hati tu. Tu yang rasa nak balik nak cekik tu. Kan? Tapi itulah ibu-ibu kan, dah lewat, dah habis, dah nak cakap tak boleh dah. Tak boleh cakap dengan dia sampai hati awak buat saya macam ni, tak boleh dah. Kita pun... Oh, nanti dulu. Ini hidup lah lagi. Nanti mati besok lah kan. Tak tahu siapa dulu. Kan? Siapa dululah. Jadi Allah Ta'ala kata, nanti besok ni amal kebaikan yang kita kumpul-kumpul ni, sembahyang, puasa, mengaji ni, bagi ke orang semua. Alamak. Kan? Jahat kita dulu ada ngumpat orang, bagi ke orang tu. Dulu ada dengki ke orang tu, bagi ke orang tu. Dulu ada maki orang tu, bagi ke orang tu. Alamak. Semua bagi ke orang je. Okey. Nanti dulu. Nanti dulu. Takut dia buat. Risau kan kan? Buat besok bagi-bagi apa yang aku ada. Kan? Tu yang nak tanya cepat tu. Kan? Okey. Sebelum bayar habis. Pahala dah habis. Tapi kejahatan masih banyak ni nak bayar ni. Okey. Dosa kesalahan yang ada pada orang tu pula. Tak cukup nak bayar kan? Kemudian diambil dan dipikulkan ke bahunya. Lantas orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dah lah kita punya kebaikan habis dia bagi. Bagi ke orang kan? Lepas tak cukup nak bayar, ambil orang punya kejahatan tu, letakkan kita pula dah. Kita punya pun tak terbeban nak tanggung orang punya. Masuk neraka wal'uzubillah. Baru cerita taubat. Ya lah. Nak backup lah konon. Yang kita buat baik dengan orang tu dapat cover balik dah. Ni tak cukup ni, tak cukup. Tak cukup banyak sangat. Ya lah, hari-hari bangkit ni tidur kan. Datang kawan, kak, akak tahu tak Sianu? Akak pun dia dengar juga tapi tak tahulah. Nyembang satu jam. Bukan dekat dia seorang kita sembang, ramai lah tu. Cangkuk orang tu, cangkuk orang ni kan. Tu semua nak bagi tu. Tapi sekarang tak ada lah, ibu-ibu tak ada lah buat lagu tu. Sekarang ni guna niat je pula dah. Kan? Baca pun kena ni. Dah, pasal itu ibu-ibu nasihat. Kalau grup ni, kena nasihat ibu-ibu. Kalau ada cerita hal orang bagi tahu, tak payahlah. Grup ni bukan cerita hal orang. Grup ni cerita kita nak mengaji kat mana, mana tempat mengaji, kuliah kat mana, itu je.
Tapi bukan aku nak ngumpat, cuma aku nak bagi tahu ni cerita betul. Dah stop pada. Delete terus. Admin kena main peranan lah. Remove orang macam ni, bagi amaran. Aku tak mau cerita hal orang dalam grup ni. Grup ni aku buat hanya untuk nak bagi tahu kuliah kat mana, siapa ustaz ngajar, kita apa datanglah, tu je. Lain jangan. Sebab itu saya pun grup banyak ibu-ibu. Tapi saya bagi tahu admin kalau tak nak, kalau tak saya left group, saya tak nak. Bagi tahu semua jemaah yang dalam grup ni, hal orang, keburukan orang, maki hamun orang tak payah. Tak puas hati dengan orang tu, pi nasihat orang tu. Pi tegur elok-elok. Bukan dalam grup. Dalam grup buka aib orang, cerita hal orang. Apa-apa kan dosa. Bayangkan satu grup ada 200 orang. Takkan 200 ni berdosa. Asyik kita hal orang, hal kita tak sudah-sudah ni. Amin kena tanggung. Pasal tu admin kena bagi tahu. Admin kena bagi syarat. Grup ni saya tubuh untuk pengajian majlis ilmu saja nak. Cerita politik tak ada, cerita ngumpat tak ada. Aman bawang tak ada nak. Ibu-ibu yang buat bawang yang dapat nama. Tak ada, semua-semua tu tak ada pada. Kalau ada saya minta maaf awal-awal, saya akan remove. Maksud satu lah, admin kena jaga. Kena pantau benda ni. Pantau, kena bagus, pantau. Jangan marah lah cakap dia sebab saya tak suka. Sebab ada dalam grup kita tu yang tak suka nak buat dosa tapi kita bagi dia dosa. Itu yang kita tak nak tu. And saya, grup-grup semua macam tu. Memang YouTube ni kalau ibu-ibu tengok kan, Allahu Akbar. Saya tu sebab saya kata kalau kita tengok yang tak berkenaan dengan kita, tak payah tengok lah. Tengok orang bergaduh, tutup lah. Tak payah tengok lah. Nak tengok dia bergaduh, seronok ke kita tengok dia memaki-maki ni? Ada yang kadang-kadang orang ni dia suka tengok macam persidangan parlimen orang tekak tu. Tak tahu apa sebab dia suka tengok tu. Dia kata orang tu, dia kata orang ni, bukan nak ambil tahu pun. Kita nak boleh buat apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu tahu, ibu-ibu nak boleh buat apa? Ibu-ibu nak telefon orang? Tak ada pun pengetahuan yang kita dapat ibu-ibu. Okey, ibu-ibu tahu pun tak ada manfaat apa pun cakap nasihat bagi tahu. Apa ibu-ibu dapat untuk tu? Ibu-ibu, ini yang Nabi kata ni, tarku ma la ya'ni, tinggalkan apa yang tak ada manfaat buat kita. Kita tahu pun tak ada faedah, kita tak tahu pun tak ada faedah pun untung. Kalau ibu-ibu tahu ada faedahnya, suang-suang ibu dapat menasihati orang lain, okey. Kalau ibu-ibu hanya dapat menokok tambah daripada pergaduhan tu, akhirnya kita keluar maki dia. And bodoh punya menteri, bangang punya menteri, ini pun tak tahu kau. Daripada kita dapat dosa macam tu, baik tak payah tengok. Itu pandangan saya lah, saranan saya. Sebab itu ibu-ibu saya, minta maaf cakap lah, saya surat khabar tak baca ibu-ibu. Saya TV pun saya tak tengok. Saya, habis ustaz tengok apa? Tak ada ibu-ibu, saya tengok, saya buka, apa perlu saya tengok. Saya buka internet, saya tengok. Saya google lah tu je dah. Lain saya tak nak tengok. Buang masa saya. Tengok orang bergaduh. Tengok orang berdebat. Saya ustaz-ustaz berdebat pun saya tak tengok. Saya tanya ustaz-ustaz, apa tujuan ustaz-ustaz berdebat? Ustaz, kita bukan suruh berdebat ustaz. Saya kata ustaz, kerja kita tunjukkan orang. Ibu-ibu tengok tak hari ni, masalah sembahyang duduk atas kerusi ni, ibu-ibu tengok. Sampai lah ni ibu-ibu, 10 orang ustaz, 10 besi, yang pening yang duduk lah. Yang pening, yang duduk atas kerusi ni lah. Dia duduk, kata macam ni, dia kata macam ni, dia kata macam ni tak sah, macam ni tak sah. Ibu-ibu, saya nak bagi tahu, minta maaf cakap lah. Yang melakonkan dia tak sakit, tak apalah. Bolehlah cakap, boleh lakon. Dia tak sakit kan? Dia tak pernah mengidap sakit lutut. Dia tak tahu orang macam mana sakit lutut.
Dia tak mengidap orang sakit pinggang. Dia tak tahu. Dia boleh cakap sakit pinggang. Oh, kena macam ni, kena macam ni. Sedap dia cakap. Cuba kau kena tengok. Nak tengok macam mana? Memanglah sedap melakonkan sebab kita tak sakit. Oh, sujud mesti dai kena kat lantai. Dah sakit. Darurat. Habis kalau orang sembahyang terlentang macam mana? Main atas katil, tak boleh bangkit terlentang. Habis, dai mesti kena lantai. Takkan nak cabut papan kot letak kat dai. Namanya darurat, sakit. Buatlah sekadar kemampuan daripada tak buat. Kenapa yang kita nak berat-beratkan ni? Perkara ini khilaf ulama, percanggahan ulama. Bukannya sepakat ulama pun, percanggahan ulama. Illat darurah, atas sebab darurah Allah Ta'ala bagi rukhsah, keringanan. Kita duduk bahas, seorang ustaz cakap jiri, seorang ustaz cakap jiri. So, yang duduk atas kursi tu menung. Ha? Ah, aku, dia kata, aku dah 2 tahun dah macam ni, tak sah pula dah. Lepas tu dia tanya ustaz, ustaz saya dah 2 tahun buat macam ni ustaz, ah, tak sah. Habis tu macam mana ustaz? Kenalah qadha balik. 2 tahun nak qadha yang dulu punya tak habis lagi. Ini masalahnya ibu. Ya, inna darurah, sekadar kemampuan. Dah memang kaki tak lipat, tak nak lipat, macam mana sakit? Takkan nak paksa lipat kot. Contohlah kita ada orang aksiden masuk besi kaki kan. Dia pun sembayanglah berlunjur. Ustaz kata kena lipat. Nak lipat apa ustaz besi? Tak usahlah lipat. Dia libah besi tu kat ustaz tu boleh tu. Kesianlah kau orang. Janganlah. Ya Allah, ya Allah. Pergi dera orang ni pasal apa? Agama itu mudah. Kenapa yang kita nak menyulitkan? Sampai orang tak takut nak sembahyang. Hari takut nak sembahyang. Sah ke tak ke? Sah ke tak ke? Aku rasa sah, tapi ustaz tu kata tak sah pula itu. Tapi dulu aku mengaji dengan ustazah tu kata okey. Dah okey pula. Meragu-ragukan orang ni yang masalah. Satu ibu-ibu, kalau tak ada kena-mengena kita tak payah tengoklah ibu-ibu. Mendatangkan dosa je buat apa? And habis tidaknya perasaan kita timbul perasaan marah kalau tak kena dengan kita. Kita marah. Silap-silap kita maki dia. And silap-silap hari bulan kita tak berhati kita maki dia. Dosa maki orang satu bab. So itu Nabi kata innal fuhsya wattafahusha laisa minal Islam. Sesungguhnya kekejian dan perbuatan keji itu bukan ajaran Islam, bukan. Maki orang, kutuk orang, hina orang, pelekeh orang. Bukan. Islam tak ajar lagu tu. Kita semakin mengaji ni semakin tawaduk, semakin merendah diri, semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan makin mengaji, makin seronok nak kata orang, bukan seronok nak pelekeh orang. Dah. Kita mengaji rasa hebat dah, ngaji kitab tu, ngaji dengan ustaz tu rasa hebat dah. Ni bukan mengaji namanya. Ibu-ibu mengaji ni, dia semakin takut kepada Allah Ta'ala. Semakin hampir kepada Allah Ta'ala. Semakin tawaduk dengan Allah Ta'ala. Ni, patut kita mengaji inilah, cari ilmu ni kan. Bila kita mengaji, kita ibadat, apa yang terjadi kat kita ialah semakin berakhlak, semakin tawaduk, semakin khusyuk, semakin bertakwa, beriman. Ni sepatutnya. Hari ni makin mengaji, makin lain macam lah jadi. Rasa hebat. Rasa duk gah, rasa duk. Aku mengaji dengan ustaz ni, aku mengaji dengan ustazah ni. Rasa teror pula kita. Kau ni terbalik ni. Ibu-ibu beribadat, makin lama makin baik. Makin lama buat makin ibadat makin elok, makin elok. Bukan semakin sombong bila ibadat kita dah baik.
Ibarat kita dah sempurna, kita jadi sombong pula. Nak mayang macam aku ni, kau tengok, kau tengok. Oh, boy. Ingatkan makin makin rendah diri, makin tawaduk. Pasal tu ibu-ibu, kita ni jangan jadi macam diibaratkan oleh orang tua-tua dulu. Biarlah umpama padi, makin lama makin tunduk, makin berisi makin tunduk. Jangan ibarat macam lalang, makin tinggi makin tak ada apa. Kita hari ni ibu-ibu banyak yang macam itulah. Patut mengaji makin tinggi, mengaji sampai PhD, makin tawaduk, makin takut kepada Ta'ala. Sebab makin lama makin mengaji, makin kita dekat dengan Tuhan, makin takut dengan Tuhan. Ni makin tinggi ada PhD, ada ni, oh, makin rasa perkemah pula gitu. Itu yang kadang-kadang silap kita hari ni. Tak faham definisi mengaji. Menuntut ilmu ni tujuan dia ialah menjadi manusia semakin takut kepada Allah. Menjadikan manusia semakin dekat diri pada Allah. Bukan jadi makin sombong, makin angkuh, makin bangga diri. Bukan, bukan, bukan. Sepatutnya itu, ibu-ibu. Ini yang berlaku lah. Jadi, kita jangan cari, jangan buat dosa, jangan buat, jangan cari kesalahan orang. Jangan umpat keji orang. Kita pun tak tahu nasib kita ni. Kita pun tak tahu. Kita tak boleh hina orang. Hatta orang kafir pun kita tak boleh hina dia. Kita tahunya dia. Mungkin hari ni dia kafir, besok lusa nak mati, tiba-tiba masuk Islam dia. Siapa yang tahu? Kita tak boleh hina. Kita nasihat, silakan. Cakap elok-elok. You kenapa you tak nak masuk Islam? You masuk Islam pun bagus. Nak ikut-ikut tak ikut sudah. Lepas tu kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia. Dah. Kan? Kita jangan pelikir dia. Kau ni kapi apa tahu. Kau akan tahu apa. Kau orang kapi. Yalah, aku tak tahulah kapi. Kau beritahu aku. Kalau kau betul orang Islam, kau beritahu aku. Jangan kutuk dia. Islam melarang kita mengutuk. Menghina. Hatta binatang pun tak boleh hina. Tak boleh maki binatang. Datang kambing makan bunga kita. Celaka tu kambing ni, nak mampus kambing ni. Aku penat-penat tanam bunga ni. Baru nak hidup dia makan pula kambing siapa ni. Mereka nak mampus kambing, celakanya kambing ambil kayu bu. Islam tak bagi ke tu? Kan? Islam tak bagi ke tu? Islam suruh halau, jangan makan. Jaga. Kita cakap kat tuan dia. Tuan, tolonglah jaga kambing tuan. Habis bunga sayur penat saya tanam. Belum sampai hidup dah kena makan tuan. Nasihat. Dah. Jangan maki, bodoh. Kau ni macam kambing lah. Bila kambing pandai, jaga kambing tak pandai. Aku ingat kau pun kambing lah. Islam tak suruh lagu tu. Sama lah. Kucing tu mana tahu. Bukan marah, cakap elok-elok. Yalah, tapi ibu tahu siapa punya kucing, pergi jumpa. Bak, kak, minta maaf lah kak, saya nak tegur sikit. Ha? Kita nak saya nak? Tak apalah, nak, saya bagi tahu kak ni, kucing akak, berak kat rumah sayur kadang-kadang ni. Ha? Kalau kau tak kucing akak, tak apalah kan. Kita tangkaplah kucing tu. Kita kurunglah kucing tu, tak, kita bagi makan. Elok-elok. So dia datang. Ya apa kucing? Itu bukan kucing akak ke kata? Masukkan dia lah sangka kucing tu. Islam suruh jaga akhlak. Islam suruh cakap elok-elok. Islam suruh jaga adab baik-baik. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita cakap elok-elok akhlak rasanya lah. Yalah. Memanglah. Tak, kita buat sebaik mungkin. Kalau dia rasa tak baik juga, kita nak buat macam mana? Itu hak dia lah. Tapi kita cakap elok-elok. Kita cakap berhemah lah kita cakap. Kan? Akhlak kena jaga. Jangan maki-maki. Jangan peli-peli. Jangan sindi-sindi. Ay, kak, bila kucing pandai, jaga tak pandai. Kak ni macam mana? Memang bunyi dia lembut. Tapi dia makan dalam.
Yeah? Ha, cakap elok-elok. Kita jangan peli, jangan sindi, jangan hina. Jangan. Islam larang ni. Innal fuhsya wa tafahusha laisa minal Islam, kata Nabi. Jangan buat benda keji. Jangan lakukan kekejian. Jangan buat benda keji. Islam tak bagi. Saya tu saya dah pernah cakap dulu. Dengan binatang pun tak boleh. Sebab Nabi tak bagi, bukan saya tak bagi. Kalau saya tak bagi, lain-lain. Ni Nabi tak bagi. And Nabi tunjuk akhlak yang baik. Sebab itu Nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk nak betulkan akhlak-akhlak makhluk ni. Sebab itu akhlak ni ada dua, ibu-ibu. Satu akhlak kita dengan Allah, satu akhlak kita dengan makhluk. Dengan makhluk ni pun ada kategori. Dengan mak ayah, dengan orang tua, dengan budak-budak, dengan orang Islam, bukan orang, bukan Islam. Dia ada pecahan dia. Kita dengan jiran bukan Islam, ada akhlak kita. Jangan dia buka lagu kuat-kuat, kita pun nak buka juga. Bodoh tu lah Hindu ni. Tak tahu kau orang nak sembahyang. Dia mana tahu? Kita pun, oh, ingat kau jadi radio, ingat aku tak ada, kan? Kita pun buka kuat pula lah. Oh, sama macam Hindu tu. Jangan. Dia bakal colok kita angin. Apa nak angin? Tak, dia bakal colok. Ha? Ya, inilah dia ibu-ibu. Inilah dia. Sebab itu kita kena bagi faham kat dia. Nasihat. Cakap. Bila ada peluang cakap, kita datang rumah dia, bersembang, cakap elok-elok. Kan? Bagi misal. Kan? Bukan marah dia. Elah, Hindu ni bangang, bakar tu, bakar dia tahu asap masuk rumah aku. Apa punya bodoh lah Hindu ni. Tak. Islam tak suruh gitu. Saya dulu jiran saya India. Pintu rumah dia semua lulus saya duduk. Pintu rumah dia dengan pintu rumah saya sebelah-sebelah. Dia boleh letak, dia boleh bakar tu. Oh, dia masuk kan. Saya pun, saya diam lah. Saya tegur dia hari-hari jumpa dia. India. Penat laki bakar, bini bakar. Penat bini bakar, laki bakar. Tapi, and saya diam, saya tak marah pun. Dah, mungkin itu ada sebab lah kau bakar kan. Tak apalah. Terus satu hari saya dapat sembang, dia ajak dia pergi minum. Jom kita pergi minum. Bos, boleh kita minum, kita sembang kan. Cerita dengan dia kan. Kalau lah you ada jiran kan. Jiran you sudah ganggu sama you, you marah. Kalau you lah you marah. Kata. Eh mestilah marah dia ganggu kita. Kan? Katalah saya jiran you, saya ada anjing. Anjing saya bising, you tak boleh tidur, you marah tak? Mesti marah lah. Kan? Sembang, minum kan. Akhirnya sampai lepas lah, dia tak ada bakar dah. Saya tak suruh pun dia jangan bakar. Tak bakar dah. Dia ambil barang tu, dia masuk dalam rumah dia, dia bakar kat dalam rumah dia. Saya tahulah dia bakar dalam rumah dia. Kalau tak kat luar tu je dia bakar. Aku nak masuk rumah tak boleh. Aku dia rindu ni. Tapi saya tak marah. Boleh ajak pergi minum lagi? Boleh ajak minum lagi? Sebab kadang dia tak faham. Dia ingat agama dia sama dengan agama kita. Aku nak bakar apa, aku bakar. And aku nak jerit, aku jerit. And. Tapi kita kena bawa contoh untuk dia, supaya dia faham. Islam tak boleh maki hamun orang. Sampai hari ni, India tu baik dengan saya. And. Kadang-kadang saya nak balik mana-mana, dia beritahu. And. Tak apa, nanti saya tengok kat rumah you. India. Tak ada masalah. And. Dia pun percaya kat kita, kalau dia pergi mana-mana apa semua, bagi kunci ke. Kalau tengok rumah saya, bagi kunci ni. Tak ada masalah. Sebab Islam ini agama yang sangat indah, ibu-ibu. Islam agama yang sangat tinggi nilai dia. Cantik sangat-sangat Islam. Cuma orang Islam yang buat benda tu tak cantik. Sampai orang heran, macam ni ke ajaran Islam? Ni, confused. And, bila kita maki orang, macam ni ke Islam ajar? Macam ni ke Islam mengajar penganut dia? Padahal Islam tak ajar lagi tu. And, saya tegur satu perempuan baru ni dekat KLIA kan. Pakai tudung, lawa lah. Pakai tudung, pakai jokorong. Tutup arat cantik lah. Pergi seokok. Assalamualaikum. Saya nak kuliah.
Saya turun kereta, saya tengok, alamak, dia ni bagus dah. Kenapa lah dia seokok? Dalam mungkin 30-40 macam tu lah umur. Saya pun turun lah. Saya turun, saya tegur. Assalamualaikum kak, misalam. Minta maaf kak, saya tegur sikit lah. Kak dah okey dah, dah cantik, semua pakai, tutup aurat. Tapi sikit je kak silap, kak seokok. Ingat okey lah kan? Dia isap lagi. Lepas saya tolak. Dah lah dia isap, tak apa lah. Saya tak marah lah dia isap tu kan. Dia dah isap tu, dia sound siapa? Dia kata apa? And, yang ustaz sibuk siapa? Saya pun, yalah saya pakai jubah ke seorang, tak nak lah saya marah. Kalau saya pakai ala-ala mafia, saya lepuk dia dah. sebab saya pakai jubah ke seorang, saya kena jagalah kan. Apa ni pakai seorang, pakai jubah, lempang orang. Kalau saya pakai ala-ala mafia, pakai topi, pakai baju gambar hantu, memang kena, bodoh, pak. Orang dah sihat lah, supaya kau jangan rosakkan Islam ni. Kau dah okey dah, tinggal lagi kau rosakkan Islam. Saya kata, kak, bukan saya sibuk, masalahnya kak. Bukan akak seorang yang dapat aib ni, malu ni. Orang perempuan Islam yang lain yang tak buat, kak. Dia orang pakai tudung, pakai tutup aurat elok-elok. Tiba-tiba bila kita kata, bagus perempuan. Alah, perempuan sekarang bukan boleh kira, kak. Bertudung pun, tu kan boleh percaya pun. Pasal akak seorang, kak. Pasal akak seorang, tu yang orang pepatah kata, pasal dealer sititi habis susu sebelangor, rosak pun. Lah kali dia buang okok, dia tahu, payahlah cakap dengan ustaz ni. Saya pula yang payah. Patut saya nak cakap dengan dia, payahlah cakap dengan kau ni. Kan? Kita jangan marah orang. Buat apa nak marah? Kan? Buat apa kita nak benci orang? Islam bukan mengajar kita membenci. Islam mengajar kita berkasih sayang. Hormat orang lain, sayang orang lain. Nasihat orang lain. Setu Islam, agama ialah agama nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama Islam ialah agama nasihat. Itu nasihat. Bukan marah, bukan benci, bukan hina. Nasihat. Lepas nasihat, doa. Ya Allah, buka kalau pintu hati dia, ya Allah. Lembutkan hatinya, ya Allah. Kalau kita tahu nama dia, kita sebut dalam doa kita. Lembutkan hati dia, beri petunjuk pada dia. Sebab Nabi kata tidak ada doa yang tidak makbul. Sehingga kan orang tu tak tahu yang kita doakan dia. Doa lah. Itu Nabi beritahu. Jangan benci orang. Islam tak suruh membenci orang lain. Dan Islam bukan suruh marah orang lain, benci orang lain. Kutuk, hina. Bukan, bukan, bukan. Bukan. And kita nak marah kat siapa, kita nak marah ni, ibu. Siapa kita nak marah dia. Nak cegah. Cegah bukan berarti marah. And amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti mencegah itu mesti marah, mesti memukul, tak. Cegah kita nasihat dia, jangan buat ni dosa, jangan mengundang bala Allah Ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Sebab itu selemah-lemah iman Nabi kata, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Antara termasuknya mendoakan itu ialah selemah-lemah iman. Itu yang kita mampu buat. Nak macam mana lagi? Aku nak tegur tak mampu. Nak ada kuasa, aku tak ada kuasa. Aku cuma mampu doakan saja. Kita penat suruh adik ipar kita, kakak ipar kita tutup arat. Tapi dia tak tutup juga. Aku nak cakap sesalu. Kan takut kecil hati pula. Kerangkut bergaduh pula. Tak apalah. Aku mampu doakan. Doakan saja. Jangan pergi mengumpat adik-beradik yang lain pula. Aku tak faham tu. Tu bangka dah. Tudung tak nak pakai apa nak jadi tu. Itu kok mampus kompom neraka. Sedap begitu. Jangan. Jangan hina orang. Suruh nasihat. Nasihat dia. Tak nak doakan aja. Jangan, jangan, jangan. Kita jangan paksa orang ikut kehendak kita. Sebab hidayah itu milik Allah. Kita cuma mampu nasihat-nasihat. Kita cuma mampu mengajak, ya kita ajak. Nah, jangan-jangan kutuk, jangan hina. Islam larang. Maka inilah din, dia kata panggil orang muflis. Kata Nabi, orang muflis itulah dia. Maknanya habis semua pahala, bayar kejahatan kita di waktu muka bumi ini pada mereka-mereka yang kita pernah buat jahat. Dah habis. Ambil pula dosa orang,
tanggung pula sebab tak mampu nak bayar lagi dah. Dah habis. Ni muflis kata Nabi. Walauzubillah. Kita harap kita tak muflis lah ibu-ibu. Dia seperti pedagang yang mempunyai barang dagangan yang bernilai RM1,000. Dagang RM1,000. Tetapi dia menanggung hutang sebesar RM2,000. Bagaimana dia sebenarnya itu miskin? Kemudian dapat digolongkan sebagai orang kaya. Ada RM1,000. Tapi hutang RM2,000 kita kata dia kaya. Kaya hutang mana? Kaya tu Ustaz. Itu dia. Tengok lah. Kaya hutang lah. Tak perasan kan? Tengok kereta dia Ustaz. Kereta dia tu RM500,000 Ustaz. Hutang dia RM10,000? Hutang dia banyak lagi lah. Habis tu macam mana kata kaya? Kan? Macam mana kata kaya? Beli kereta RM1,000,000. Hutang ada RM900,000. Baru bayar RM100,000 baru. Kan? Macam mana kita kata dia kaya? Kan? Kita ni tak ada yang kaya lah ibu-ibu. Tak ada yang kaya. Siapa je yang kaya? Yang kaya Allah Ta'ala je. Kita ni manalah ada kekayaan. Allah Ta'ala bagi pinjam rezeki sikit pun. Kan? Rezeki tu kamu kongsikanlah kata Allah Ta'ala. Aku tak bagi banyak pun, sikit je tu bagi. Semua Allah Ta'ala bagi sikit seorang. Cuma kamu doa supaya dia rezeki yang aku bagi ni diberkat, aku berkatkan dia. Rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta rezeki kita tu biar berkat. Rezeki kita tu arah pada tempat kebaikan. Kau belanja, belanja pada kebaikan. Bukan belanja pada kemaksiatan dan dosa. Buat apa? Kemudian dia kata, orang yang beragama yang melaksanakan beberapa bentuk ibadah. Tetapi setelah itu dia masih juga membuat kejahatan, bermusuh dengan orang lain. Bagaimana boleh dikatakan mereka itu orang yang bertakwa? Tak mungkin. Kaya, menyumbang tahfiz. Kan? Banyaklah sumbangan orang miskin, tahfiz. Tapi dalam perkara maksiat sumbang juga. Kan? Seiring jalan lah. Maksiat pun bagi, benda baik pun bagi. Minta sumbangan tahfiz, bagi. Minta sumbangan apa, rancangan TV, bagi. Itu tak kena tu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan, nanti susah nanti. Yang baik alhamdulillah, yang tak baik tu macam mana? Jangan sumbang benda. Sebab itu Allah Ta'ala bukan kata, ini hak aku, pasal nak bagi. Tuhan kata, bila hak engkau? Itu hak aku, kata Allah. Aku bagi pinjamnya. Kau jangan sombong pula, itu hak engkau. Aku tahu kau baik, aku bagi ke engkau. Nah, bagi orang-orang yang berkenaan. Tiba-tiba kau jadi sombong pula. Jangan ingat saya tak buat baik. Saya pun ada bagi tahfiz tau. Saya pun ada bagi itu tau. Saya pun ada bagi ni. Lah, kenapa cakap lagu tu? Kan? Tuhan kata apa dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kamu batalkan sedekah kamu itu. Kan? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Dengan ucapan, ungkapan kamu. Kadang-kadang kita sebut-sebut, kan. Dia tu berjaya pun ada, aku nak nolong tu. Kalau aku tak tolong, mampu tak berjaya tu. Lah, hai. Dah bagi bila. Dulu masa dia belajar tu, aku yang bagi banyak tu. Kau tak, mana boleh jadi macam tu. Nasib baiklah waktu tu aku pun ada, bolehlah aku bagi. Dia tak nak belagak lah dengan aku. Wih. Kenapa? Ya aku yang bagi dulu. Aku tahu lah. Kau tak mana dia ada duit. Nak nyambung pun tak boleh. Jangan batalkan, Tuhan kata. Tubtilu sadaqatikum. La tubtilu sadaqatikum. Sedekah ni dahsyat ibu-ibu. Sedekah ni ibu-ibu. Power dia lain macam. Sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Nabi kata apa? Dau mardakum bis sadaqah, kata Nabi.
penyakit itu boleh disembuhkan dengan sedekah. Rawahul Baihaqi. So itu Nabi sebut, hadis ni. So itu kalau kita sakit, ibu-ibu banyakkan bersedekah. Ini bukan cerita bohong, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu baca hadis ni, ibu-ibu baca kisah-kisah orang bersedekah, akhirnya sembuh dari penyakit. Ada satu kisah seorang perempuan Arab Saudi. Dia ni sakit nak buat operasi dekat London. Dia pergi London buat operasi, nak buat operasi, doktor ngesahkan dia ni sakit, perlu buat pembedahan. Jadi seminggu sebelum pembedahan dia dibenarkan balik ke Saudi. Rakyat Saudi, orang Saudi, orang Saudi, orang Arab. Bila dia balik ke Saudi, dia pun satu hari dia pergi pasar. Pasar daging, dia pergi beli daging. Sampai di pasar dia tengok satu perempuan ni sedang kutip sisa-sisa daging yang penjual tu cincang-cincang tu, dia kutip. Dengan tulang-tulang tu dia kutip. Jadi perempuan yang sakit ni tadi tengok dia. Dia tanya dia, kenapa ni? Buat apa? Dia kata, saya orang yang susah. Saya punya anak. Jadi saya hari-hari kerja kutip sisa-sisa daging tulang-tulang ini. Saya bawa balik, saya masak untuk makanan anak saya. Apa kata perempuan tu? Dia panggil peniaga daging tu macam ni. Mulai hari ni, aku bayar engkau selama 1 tahun. Kau bagi perempuan ni daging yang baik, tulang yang baik. Selama 1 tahun, aku akan bayar. Boleh? Kata peniaga, okey. Dia pun balik. 2 hari lagi nak operation, balik ke London. Bila balik di London, satu keajaiban berlaku. Sampai di London, masuk hospital. Doktor sebelum buat pembedahan, cek balik semula. Ternyata penyakitnya telah sembuh. Tak jadi buat operation. Doktor tanya dia, apa yang kamu makan? Ubat apa yang kamu makan? Dia kata, saya tak makan ubat. Mustahil, kata doktor. Tak, saya tak makan ubat. Habis apa yang kau buat? Itu dia teringat, dia kata, saya hanya ada bagi sedekah dekat seorang perempuan. Dan saya yakin mungkin kerana sedekah itulah Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit saya. Itu perempuan. Itu yang kat Malaysia baru ni berlaku juga. Budak kecil 2.2 minggu. Bapak dia pergi cakap dengan kawan dia, dia kata, anak aku koma dah 2 minggu tak sedar. Itu kawan dia kata, apa, kau baliklah pergi bersedekah. Kau ambil duit-duit kau tu pergi sedekah kan. Dia kata, apa hubung kait sedekah dengan anak aku koma? Buatlah. Dia kata, sebab Nabi sebut. Nabi yang sebut. Dia kata, penyakit boleh sembuh dengan sedekah. Kau baliklah, dia kata. Kau balik. Kau ngadu dengan kita orang pun tak boleh buat apa pun. Kau balik, kau bersedekah. Dia pun ambil duit-duit, dia bersedekah. 2 hari pada tu anak dia sedar. Ni Nabi sebut hadisnya, dawu mardakum bisadaqah. Saya baca hadis tu, saya fikir apa hubung kaitnya penyakit dengan sedekah. Saya pun tak apa yakin benda tu. Tapi bila terjadi kat saya pun saya yakin. Berapa minggu lepas, 27 hari bulan 10. Satu perempuan duduk kat Ceras. Dia nak buat operation jantung dekat SUKM. Injap dia 3-3 tersumbat. 3-3. Pengesahan doktor kata dia buat operation lah, kena buat operation. 30 hari bulan Oktober dia kena buat operation. Tu dia minta saya doakan, tolong doakan dia. Dah sembuh. Dia kata, akak nak buat operation semua. Habis tu, tolonglah doakan akak ni, dia kata. Saya kata, kak, buat apalah akak nak suruh saya doa. Saya rasa doa akak lagi makbul kot. Tak, minta tolong lah, dia kata, buat semayang hajat ke CSIN. Saya kata, kak, tak payahlah, akak bersedekah je, kak. Akak balik sedekah. Bila akak nak buat operation? 30. Dia bagi tahu 27. 3 hari lagi. Dia pun panggil kakak dia, adik dia seorang doktor. Duduk di Seremban, panggil kakak dia, dia kata, tolong tahu mak aku. Aku nak bagi kau barang untuk bagi kau orang. Dia pun sedekah. Bila sedekah, hari operasi 29 dia masuk
doktor mengesahkan injapnya telah terbuka. Tak ada buat operation. Dia kan cerita bohong. Dekat SUKM. Perempuan tu duduk ceras. Tak ada operation. Betul lah Nabi sebut, dawu mardakum bisadaqah. Apa yang ada dalam hati orang yang sakit waktu dia bersedekah? Tidak lain dan tidak bukan mengharapkan keredaan dan keikhlasan dia untuk bersedekah, untuk Allah Ta'ala bagi dia kesembuhan. Maka sedekah ini, sewaktu orang macam ini, sedekahnya Allah Ta'ala balas dia dengan sesuatu yang lebih mengherankan kita. Yang lebih menakjubkan kita. Pelik ibu-ibu sedekah dengan sakit. Pasal tu orang Arab, kalau dia sakit, dia tak pergi hospital. Orang Arab kalau sakit, dia banyak bersedekah, doa, minum air zam-zam. Ni ya. Orang Arab. Orang Melayu je pantang sakit sikit, hospital terus. Ibu-ibu. Itu sedekah ini jangan batalkan dia. Kadang mulut kita ni kadang-kadang geram. Ya juga kan. Yalah dah tolong-tolong-tolong menyombong pula dengan kita. Ah, tak nyombong lah. Dulu anak di sekolah pun aku yang tanggung. Aku tahu lah. Itu bawa anak kerja lagu tu nak belagak dengan aku. Tak payah belagak. Anak dia tu. Aku bagi duit tu. Panjang muncul kau. Ingat anak dia boleh jadi engineer ke dulu. Nak masuk universiti apa, duit tak ada. Ni aku ni bagi duit tu. Nasib baiklah aku. Itu pun aku keluar duit USB aku tu. Sebut pun habis tu. Anak awak tu dapat engineer, duit kita habis. Pahala tak ada. Dah batal. Tubtilu sadaqatikum. Tuhan kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Lantaklah dia nak menyombong pun. Kerja kita dah bagi dia, dah bantu dia, dah nak. Yang kita nak sebut pasal apa? Tak adalah ustaz, bukan apa ustaz, geram. Geram tu, habis pahala. Syaitan nak buat kita geram tu. Kan? Ungkit lah, macam kita tolong suami lah. Itu ungkit balik. Tu pagi-pagi, siapa yang masak, siapa yang buat air awak? Cakap. Ha? Dah ingat pula. tu yang rosak habis amal tu. Dia dah kenyang dah. Kan? Dia dah semua dia dah dapat dah sedap dah kenyang kan. Ibu-ibu pula yang dapat dosa berapa? Pergi sebutlah benda tu. Awak tak nak belagak lah kalau saya tak masakkan awak. Awak nak makan apa? Cakap. And, jangan rosakkan. Tuhan dah sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jangan tunjukkan manusia. Jangan nak riak pada manusia. Jangan nak sebut-sebut. Sebab Tuhan kata apa? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Tuhan kata, umpama debu yang di atas batu ditimpa air hujan pun. And habis debu tu. Bersih batu tu. Ni. Jangan batalkan ibu-ibu. Dah tolong, sudah. Dah bagi, sudah. Jangan sebut-sebut. Buat apa sebut-sebut? Kan? Jadi kalau kita sebut-sebut, rosak kita ibu-ibu. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mengibaratkan orang seperti ini sebagai berikut. Siapa? Orang yang buat baik, ya, itu buat jahat, buat baik, itu dalam waktu yang sama juga, buat benda tak baik, kan? Apa kata Nabi? Al-khalqul hasanu yuzibul khataya
كما يذيب الماء الجليد والخلق السوء يفسد الخل العسل رواه البيهقي. Budi pekerti yang boleh mencairkan dosa seperti air mencairkan gumpalan salju. Akhlak yang baik ni, perkara yang baik ni, budi pekerti yang baik ni boleh mencairkan dosa seperti mana? Seperti air mencairkan gumpalan salju. Ni salji, air cairkan dia. Ha. Tetapi sedangkan kata Nabi, perangai buruk, akhlak yang buruk, merosakkan amal soleh seperti cuka merosakkan madu. Ni madu, datang cuka, pergi rosakkan madu. Dah rosak madu tu pasal masuk cuka. And, dah tak manis lagi dah. Ada masalah tak? Bukan cuka getah ibu-ibu. Cuka-cuka getah meninggal terus. Jangan rosakkan ibu-ibu. Jangan rosakkan amal soleh kita ni dengan perangai buruk. Memanglah dia pun ada dosa. Tapi kalau kita jaga akhlak kita, insya Allah takkan dapat dosa. Dia kata kita, tak apalah kau kata aku. Janganlah kita pula geram kan pasal kau yang buat macam tu. Sama tu. Tak boleh. Oh, belakang boleh. Tak ada. Belakang pun tak boleh. Kita bercakap sendiri nak puaskan hati. Tak ada. Buat apa nak cakap? Merosakkan jiwa kita buat apa? Ada perasaan marah? Ini lagi bahaya ni. Tengok. Ha? Oh, kau tak kau. Boleh lah. Bila dah cakap tu dah habis, dah lepas tu, kita tenanglah jiwa. Itu semuanya perbuatan syaitan. Jangan layan itu. Apa yang perlu kita buat? Duduk istighfar, duduk bersolawat, duduk berzikir. Bukan geram. Syaitan pun hasut. Kau cakaplah. Sebab dia nak habiskan pahala tu. Kita pun nak resistance dengan meluahkan. Seorang cakap kat rumah kan, orang tak ada. Aku tak faham lah itu apa-apa perangai lah. Lah, kenapa kita nak kata dia? Tak payah. Apa kita buat ibu-ibu? Ambil wudu, mayang 2 rakaat, pegang tasbih. Lain macam tu lah. Wudu tak ada, mandi kan dia. Mandilah, kena mandilah. Kena mandi. Dia sebenarnya ibu-ibu kan, kalau kita nak marah tu cepat-cepat ingat Nabi. Sebab itu orang Arab kalau bergaduh ibu-ibu kan, dia akan sallu ala Nabi. Slow, terus berhenti. Bergaduh, kita pun pegang dia. Sallu ala Nabi. Dia berhenti terus. Dia tak macam orang Melayu. Orang Melayu lagi kita larang, lagi tu nak bertumbuk. Dengan kita kena. Sebab itu bila kita nak marah, cepat-cepat selawat, cepat-cepat istighfar. Ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Duduk, zikir. Tenangkan diri. Jangan marah. Marah ni perbuatan syaitan. Dan marah ni pun berpunca daripada api lah, neraka. Buat apa? Jangan marah-marah ibu-ibu. Tak payah marah-marah. Hidup ni nak marah-marah, buat apa? Hidup ni kena tenang. Jangan membenci orang. Orang beritahu Sianu kan, alhamdulillah rezeki dia. Alhamdulillah, syukurlah. Allah Ta'ala kurniakan rezeki, mudah-mudah rezeki dia diberkati Allah Ta'ala. Dah. Alah, mana taknya. Macam-macam jolok memanglah. Apa hal? Dia tu banyak dapat projek. Mana tak dapat. Jolok bawah meja, atas meja, dalam meja. Kenapa kita nak marah? Tak perlu. Bila orang bagi tu, Syahnu banyak tu dapat projek. Alhamdulillah, rezeki dia lah.
mudah-mudahan rezeki diberkati Allah Ta'ala. Biarlah betul pun, tetap dosa walaupun betul. Sebab itu saya kata, mengumpat ni dosa. Kalau yang kita umpat tu betul pun dosa. Sebab ngata dia. Kalau tak betul, kita fitnah dia, dosa juga. Dua-dua dosa. Sama ibu-ibu. Walaupun kita cakap betul, dosa, tetap dosa. Mengata dia. Sepatutnya kalau betul, kita pergi nasihat dia. Jangan buat macam ni, tak boleh, haram, tak boleh makan. Ni tak. Mana taknya, kau tengoklah dia jolok, bukan galah pendek. Bersambung-sambung galah. Tak tahu. Jangan. Sebab itu saya bila orang cakap, mana tak apa ustaz. Dia tengoklah jolok. Dah, kita tak tahu, jangan buat cari dosa. Alah pula tak tahu ustaz. Kalau tak macam mana boleh dapat? Dah. Cukup. Dia dah tentu-tentu dapat. Kita tentu-tentu dapat dosa. Cerita hal dia. Dia tentu-tentu dapat duit tu. Kalau betul duit yang dia dapat tu, alhamdulillah. Kalau haram, dia tanggung dosa. Yang kita dapat pun tidak, apa pun tidak, dosa yang dapat. Tak payah ibu-ibu. Jangan marah-marah orang. Kan? Hidup ni tak perlu nak marah-marah orang. Hidup ni tenang. So itu saya kata Nabi SAW dengan pembantu dia. Siapa khadam dia, siapa berkhidmat untuk dia, siapa? Anas Ibn Malik. Anas Ibn Malik berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Nabi tak pernah tanya dia, kenapa kau buat ni? Kenapa kau tak buat? Tak pernah. Apatah lagi nak herdik Anas Ibn Malik? Tak pernah. Kita bukan 10 tahun, 10 hari pun dah nanya dah. Nabi punya akhlak. Tak herdik Anas Ibn Malik khidmat 10 tahun. Belum pernah Nabi tanya Anas, kenapa buat ni? Kenapa tak buat ni? Tak, kata Anas Ibn Malik, kata tak pernah. Nabi. Kita pun jawab, itu Nabi ustaz. Aduh, jawab pun. Yalah, kita nak ikut Nabi lah ni. Yalah, kita kena buat macam tu. Ikut cara Nabi. Ini sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Laki lambat balik pun nak marah. Laki sikit keluar pun nak marah. Tak keluar pun marah. Kadang marah gak ibu-ibu kan. Awak ni tak ingat nak balik ke? Dah balik, laki duduk, tidur. Awak tak keluar ke? Tak tahu apa masalah ibu-ibu. Balik cepat pun ibu-ibu tanya juga. Cepat balik. Patutnya ibu-ibu saya nak ajar kan. Suami balik cepat. Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, selamat suami aku sampai. Suami selamat balik. Ya Allah, selamat. Kalau suami aku dengan urusan dia, ya Allah. Selamat kalau dia balik. Ya Allah, ke rumah ni, ya Allah. Doakan dia. Tu kerja kita. Ini balik cepat, ibu tanya. Awal balik. Tak ada kerja. Selalu banyak kerja. Banyak pula tanya tu. Besok suami lambat balik. Tanya juga. Lambat balik. Banyak kerja. Sampai tak ingat nak balik ke? Ibu-ibu. Kan? Pening mula ni. Menyudah ni tak nak balik lah. Balik rumah lain lagi bagus. Dia tu. Iyalah, tu sebab saya kata, tak payah marah-marah, tenang. Ibu-ibu tenang. Bukan senang nak tenang kan? Ni yang saya ajar abang akhlak Muslim ni. Pasal nak suruh berakhlak ni lah, susah ni. Kan? Bukan senang nak tenang, betul lah tu.
Dulu saya pun macam tu juga, susah. Tapi saya fikir-fikir balik, marah pun apa dapat? Tak ada untung apa pun. Macam saya aksiden kereta, orang langgar kereta saya, saya tak marah pun. Saya relax, boleh senyum pun. Orang tu pun nak heran, pasal apa dia ni senyum? Tak nak marah pun bukan elok bumper tu. Yang betulnya nak report polis ke nak settle? Nak report polis, jom kita report polis. Habis cerita. Claim insurance. Kalau tak nak repair, jom kita pergi hantar kena workshop. Duduk kat tengah jalan ni tak ada apa. Duduk tekak. Takkan tak nampak, saya tak perasan. Ini pun tak perasan. Yelah, dia kata kalau saya perasan, takkan saya langgar. Lain kali hati-hatilah bergaduh tu. Bampu macam tu juga tak naik-naik. Bampu tu. Lainlah bergaduh-bergaduh, bampu tu selalu naik. Elok lah kita bergaduh tu. Lagi lama bergaduh, lagi elok kita. Saya fikir-fikir, jadi bodoh pula nak marah-marah ni. Tak apa marah lah. Benda pun dah jadi. And saya tak. Orang lelaki saya tak. Saya memang saya senyum. Ya. Orang langgar kita saya pun saya senyum. Apa satu saya kata, dia tak mengaji itu akhlak tak ada. Kau dah salah, lepas tu marahlah orang. Lepas tu kau lah jadi hakim. Dia pula jadi hakim yang kata kita salah. Dia yang salah, dia jadi hakim, dia lah betul. Masing-masing semua jadi hakim semua. Saya tak ada ibu-ibu, saya senyum. Berapa kali orang langgar kereta saya senyum. Itu sekali highlight langgar kereta saya pintu tu. Pong. Dia turun-turun, kena ke bang? Kena. Terus saya pun senyum. Habis abang senyum lah. Nak marah pun bukan elok pintu tu. Daripada aku nak marah, setan bisik kat aku benda tak elok. Tak apalah, terpulang lah. Kalau abang nak bayar, silakan. Kalau tak nak bayar, saya nak buat macam mana. Tak apalah bang, minta maaf bang. Dia pun jalan. Saya pun balik. Saya pun relax. Balik. Rumah pun tengok. Apa kena kata? Orang langgar. Betul macam mana? Dia dah minta maaf. Maaf ya. Maaf ya. Tapi saya kata tak apalah. Nanti Allah gantilah balik. InsyaAllah. Jangan risaulah. Allah Ta'ala yang uji sikit ini pun. Tak ada apalah. Oh, rumah bising pun. Pun masih diam. Lepas dia bising, habis bising, orang telefon saya. Ustaz. Ustaz kat mana? Kat rumah. Kan? Boleh tahu rumah tak Ustaz? Ni ada nak bayar zakat lah Ustaz, dah RM10,000. Kena kereta sikit je. Ya. Zakat dapat RM10,000. Bukan saya bohong. Tak ada. Tengok Allah Ta'ala, saya kata. Yang penting kita sabar. Allah kata, aku menjanjikan kau yang lebih baik. Dengan syarat kau kena tenang. Kau jangan risau. Kau jangan... Sebab aku yang ada tentu susun hidup kau ni. Aku cuma nak uji kau sikit. Ya. Betul kau beriman dengan aku. Kau saya bohong ibu-ibu tu kereta tu tak betul lagi. RM10,000 dah dapat. Ibu-ibu. Bukan susah ibu-ibu. Kena mujahadah. Kena lawan. Sebab anggap tak ada benda. Sebab benda ni Tuhan dah atur semua ibu-ibu. Ibu marah pun bukan boleh buat apa pun. Ibu menyampah pun tak boleh buat apa pun. Ibu maki hamun kutuk pun tak ada apa. Allah Ta'ala kata, aku yang tentukan segala urusan kau. Qada dan qadar itu dari aku, kata Allah. Kau saya bohong, ibu-ibu. Petang habis rumah cakap, saya diam, saya senyum tengok rumah saya. Itulah, dia kata orang cakap, senyum juga. Yelah, tak aku nak marah kau cakap. Cakaplah. Habis tu, berapa ratus tak kena buat tu. Tak apalah, saya kata, ada rezeki nanti Allah bagi tu. Jangan risaulah, tak apa. Tak apa. Oh, rumah biasalah umpuan kan. Selagi saya tak jawab, selagi tu dia bebel. Umpang, saya berbeduh. Habis dia cakap, saya pun relax. Ambil ismayak, lepas telefon. Ustaz kat mana? Kat rumah. Ni ha, Ustaz nak tahu rumah boleh tak kejap? Kenapa tuan? Ambil duit zakat ni, RM10,000 saya nak bagi. Dia zakat saya. InsyaAllah, cepat ambil. Ambil cakap dengan rumah, tengok Allah ganti. Pintu sikit pun RM10,000 Allah ganti tau. Itu pun kebetulan. Oh, rumah dia tak percaya. Masa tu tiap kali dia marah saya, dia mesti dapat musibah sikit. Saya cakap dia, kau tiap kali cakap dengan aku benda tak elok, mesti kau dapat musibah. Tuhan marah tau benda ni. Asal dia marah saya. Bukan doa. Tak.
Sebab itu Tuhan tak bagi kita benci orang. Tuhan suruh sayang menyayangi orang lain. Allah Ta'ala kata, aku yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku lebih sayang dan cinta hamba aku, walaupun hamba aku buat dosa, tetap aku ampunkan dia. Tetap aku bagi rezeki kat dia. Ini kesalahan manusia, sesama manusia, kau tak boleh maafkan dia. Kau tak boleh kemutal langsung dengan dia. Aku yang patut marah kat engkau, kata Allah. Aku walaupun kau berdosa macam mana, aku bagi kau rezeki lagi. Ada tak ibu-ibu buat dosa, Allah Ta'ala tak bagi rezeki? Tak ada. Ya, kena bayarlah. Saya tu kena bertaubat. Segera minta ampun. Wasari'u ila maghfirah. Cepat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jumpa orang tu balik, kesalahan kita, pergi minta maaf balik. Ibu-ibu, jangan benci manusia, sesama manusia. Kerja kita ni minta ampun pada Allah Ta'ala. Kerja kita ni pergi minta maaf dengan manusia. Kalau ada salah silap kita, pergi minta maaf dengan manusia. Kenapa yang kita nak benci manusia? Tapi hati kita ni payah, ibu-ibu, nak pergi minta maaf ke orang susah walaupun tak salah kita kan? Payah, ibu-ibu. Adik-beradik pun susah, macam mana dengan orang lain? Ibu-ibu bergaduh dengan adik-beradik, nak senang kena minta maaf. Tambahlah kita kakak, adik-adik, lagilah susah. Apalah aku pula. Dia adik, dia minta maaf kat aku. Ha, nampak? Susah kan? Sebab hati kita masih kotor, ibu-ibu. Tapi hari pun nampak 10, tak ada lama-lama, ibu-ibu. Kan? Kita sambung nanti, ibu-ibu. Sebab hati kita selagi kotor, selagi itu kita gagal untuk nak mentarbiah didik diri kita. Sebab itu kita banyak bersihkan diri. Ibu-ibu kita pergi dulu. Dah minta maaf, dia tak terima, tak apalah, kita balik berdoa kepada Ta'ala. Ya Allah, aku dah minta kau ampunkan dosa aku, ya Allah. Aku dah pergi jumpa dia, ya Allah. Kau bukakan, lembutkan hati ni, ya Allah. Kita dah minta maaf dah lah. Dia tak maaf tu lain cerita. Ha? Memang kena cakap. Saya banyak ngumpat akak dulu tadi. Macam akak kan. Ustaz, minta maaf lah ustaz. Saya banyak ngumpat ustaz macam-macam. Saya kata ke ustaz, beritahu. Tak apa. Cukup takak tu. Nanti kita sambung bulan depan. Jadi insyaAllah kita sambung bulan depan. Dan juga siapa yang ingin membeli barang-barang kat luar tu, ada barang. Siapa nak minyak daun bidara asli, ya? Siapa nak minyak daun bidara? Minyak daun bidara tu macam-macam guna dia sebenarnya, untuk saraf, untuk lembutkan saraf-saraf kita, dan juga untuk gangguan. Itu dibuat oleh mantan Imam Masjid Taman Ria Al-Ustar. Mana tu Zafran? Ada kat luar. Lepas tu minyak ni, dia minyak bidara saja. Asli lah. Dia tak ada campur apa-apa. Cuma minyak tu digunakan untuk kalau kita urut, kalau kita ada gangguan, lutut dan sebagainya lah. Tapi minyak tu telah diruqyahkan oleh mantan Imam Masjid Taman Ria Al-Ustar. Saya jumpa dia baru ni. Tapi tak banyak lah, ibu-ibu kat luar tu dia bagi. RM10 satu. Sebotol, ibu-ibu tengok kat luar lah. Zafran tu. Tu berzafran tu bagus sebenarnya untuk sakit-sakit kepala kan. Kalau spray, dia sakit macam-macam lah. Kat luar tu ibu-ibu pergi tengok lah. Buah tin lah apa semua. Kat luar semua ada, kat luar pergi tengok lah. InsyaAllah. Dan juga siapa nak berinfak dalam tabung tahfiz pun ada di luar sana, insyaAllah. Wallahu'alam. A'udzubillah min syaitan yusmin khasin azalikun syaitan sallam. Sadiqah. Allahumma agnu zinu bil hamu akrim ta'kun jimla afi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk makluman ibu-ibu juga, siapa nak menunaikan umrah, ingin menunaikan umrah pada bulan 2, 14 hingga 25 bulan, saya ada bawa pakej umrah untuk promosi 5,900.
7 kali umrah percuma, saya bawa sendirilah. Tapi sit terhad, ya? 5,900, harga asal dia 6,250. Tapi saya yang bawa, saya tak ambil untung apa-apa. Semua saya bawa sendiri. 5,900. 7 kali umrah percuma tu maksudnya kami yang tanggung kos umrah daripada hotel nak pergi miqat, kami yang tanggung lah. Ibu-ibu tak keluar duit. 5,900 tu semua sekali lah. Tidak ada bil tersembunyi. 5,914 hingga 25 hari bulan. Bulan 2. Harga tu harga promosi. Memang harga tu 6,000 lebih sebenarnya. Ibu-ibu boleh ambil flyers kat luar tu. Tapi dalam flyers tu tak ada benda tu. Dalam flyers tu ada nombor telefon yang perlu telefon lah. Tapi program tu saya yang buat. Saya yang buat untuk promosi bulan 2 saja. Tak ramai saya bawa. Saya bawa untuk 40 orang saja. Sebab saya yang bawa daripada sini sampai di Mekah. Kemudian semua urusan saya yang uruskan lah. Jadi ibu-ibu boleh ambil flyers tu, boleh contact yang dekat nombor telefon dia. Wallahu'alam.